Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh. Hari ni Kak Noh buat opening dalam rumah sebab luar hujan. Jadi buat opening kat rumah je lah. Hari ni Kak Noh nak masak. Ingat lagi kan Kak Noh ajar semalamnya cara nak mengupik lokan tu. Jadi hari ni Kak Noh nak tunjukkan cara nak masak lokan. Hari ni Kak Noh nak masak lemak cili api lokan dengan bunga kunyit ya. Mungkin ramai yang tahu apa itu bunga kunyit, tapi ada juga yang tak tahu dan tak pernah tengok pun bunga kunyit. Jadi hari ni Kak Noh akan masak masak lemak cili api lokan dengan bunga kunyit ni. Kawan-kawan boleh tengok ni, bunga kunyit. Kalau kawan yang masih tak nampak ni, Kak Noh dekat ni, bunga kunyit cantik kan. Hari ni Kak Noh nak masak dengan lokan masak lemak cili api dengan bunga kunyit. Selalunya kita guna daun, hari ni kita guna bunganya. Jom kita masak dan cara bahannya. Okey, ini bahan-bahan untuk kita masak lemak bunga kunyit. Ini bahan-bahannya. Kita ada lokan yang kita dah kupas semalam. Okey, dah satu mangkuk. Ini bahan rempahnya, bunga kunyit, sedikit halia, 2 batang serai, sedikit kunyit hidup, 10 biji cili api, 3 ulas bawang putih dan 1 ulas bawang merah besar, garam dan perasa. Masak lemak mestilah ada santannya kan. Okey, ini setengah biji santan dan ini kentang dalam 3 biji lah. Ini saja bahannya untuk kita masak lemak cili api lokan dengan bunga kunyit. Jadi kita nak uruskan bahan-bahan kita lah. Okey, kita nak blend dulu bahan-bahan kita ni. Bawang, bawang merah kita ya. Ini masak semua orang tahu kan masak lemak. Cuma bahannya saja yang berbeza ya. Okey, cili api kita dalam 10 biji ni. Memang pedas lah. Okey, 3 ulas bawang putih. Mana-mana kawan ada dijual sebenarnya, tapi ada yang dah kopi tapi sedikit mahal lah. Selalunya yang dah kopi ni memang mahal sikit, tapi ada orang jual. Kawan Kak Noh pun ada jual, tapi untuk pos penghantaran jauh tu tak adalah. Ya, yeah, untuk sekitar-sekitar ni aja. Okey, ini bunga kunyit ni kita akan kepakkan macam ni. Dia Kak Noh dah basuh bersih kan. Jadi kita nak blend sekali. Kita nak blend sekali lah. Sebab ini ganti daun kunyit kan. Kita ambil separuh dan separuh lagi kita nak buat hiasan lah sikit kan. Okey, kita ambil ni. Kita tinggalkan yang atas ni, ya. Okey, yang ni kita blend sehingga hancur ya. Okey, kawan-kawan ni dah siap yang kita blend, ya. Bau dia wangi sebabnya ada daun kunyit. Selalu kalau Kak Noh masak lemak ah, memang Kak Noh blend sekali. Ditambahkan tak dua pedas. Ditambahkan pun yang dicari-cari pun ada. Tapi yang ni tak perlulah sebab dah ada bunga kunyit. Bunga kunyit ni dia lebih harum daripada daun dia. Sebabnya dia bunga tu kan. Selalu ada orang buat ulam juga bunga kunyit ni. Okey, mari kita memasak ya. Okey, kita mula masak. Kita panas api. Kita letak air ya. Sedikit. Sebabnya kita tak nak kita nak masakkan dulu rempah kita. Ni yang kita blender tadi. Serai, kita ketuk dulu serai ya. Sebab dah cuaca hujan, Kak Noh malas nak ambil serai kat luar. Ambil apa yang ada je. Dan kita masukkan kentang kita ya. Bismillah. Supaya sebabnya kentang ni dia makan waktu kan untuk masak. Jadi kita letak dulu kentang supaya kentang kita ni nanti masak. Dah kentang separuh masak baru kita letak lokan kita. Masak seperti biasa ya. Kita tunggu ni sampai kentang kita empuk ya. Okey, ni kentang kita dah separuh masak. Dan kita letakkan kita punya lokan ni ya. Masukkan. Kita masakkan dulu. Tapi lokan ni jangan terlalu lama masak ya. Kalau tak kotor ni bukan Kak Noh lah. Okey. Kita kacau dulu. Dan kita letak perasa kita ya.
Okey, kita letak perasa kita. Garam. Garam jangan terlalu banyak sebab kita punya lokan ni ada garam dia sendiri sebab dia makanan laut kan. Okey. Nanti Kano akan letak juga asam keping supaya hilangkan bau lokan tu lah. Kadang ada rasa sedikit hanyir kan. Okey. Kita biarkan masak ni dulu sekejap sehingga ia lokan kita sedikit layu lah. Okey, lokan kita dah sikit layu. Ni Kak Noor letakkan asam keping ya. Ni asam keping. Okey, kita boleh letak santan kita ya. Bismillah. Jangan letak semua sebab santan ni selalu di hujung dia ada ni. Kan? Kena hati-hati. Okey. Kita masak ni sehingga santan kita masak biarkan mendidih sekejap ya. Sebabnya kita kena sentiasa kacau bila masak lemak dia macam ni lah. Kita kena sentiasa kacau ya. Macam ni lah bentuk gulai kita. Disebabkan ini kecil, kalau lokan ni besar-besar, kita kena belah lah dia punya atas tu kan. Yang sebelah sini tu macam ni. Atas ni kita belah dua kan. Yang ni sebab kecil-kecil, jadi Kak Noor biarkan macam ni je lah. Okay, kita tunggu sekejap lagi ya. Okey, alhamdulillah dah siap masakan kita. Masak lemak, cili api, lokan dengan bunga kunyit. Jadi dah siap, kita boleh angkat ya. Kita angkat. Hati-hati ya. Kak Noor ni kadang biasalah kawan-kawan pun tahu kan. Ada je yang tak kena. Tumpah tu wajib dah Kak Noor ni. Okey. Kadang marah dengan diri sendiri. Ini masak lemak. Memang sedap lah. Kak Noor buat memang pedas. Dia lagi pedas lagi sedap lah. Bagi yang tak biasa pedas tak perlulah letak banyak ya. Okey. Inilah dia kawan-kawan. Masak lemak. Masak lemak cili api. Bunga kunyit. Selamat mencuba ya kawan-kawan. Okey kawan-kawan, demikianlah tadi masakan kita. Masak lemak, cili api, lokan dengan bunga kunyit. Rasanya sedap. Masakan yang simple dan biasa kita buat selalu. Tapi hari ini bezanya kita guna lokan. Kalau kawan-kawan yang nak lokan ni, sebenarnya ada setengah tempat jual. Ada yang dah kupas, ada yang masih biasa. Tapi di kawasan Noor ni, kat Noor ni memang tak ada yang jual dari jauh lah. Memang sekawasan sekampung ni aja. Jadi agak susah lah mencari je kan. Jangan lupa sokong Kak Noor. Like, comment, share and subscribe. Jangan lupa tekan loceng agar kawan sentiasa mendapat video yang terbaru dari Kak Noor. Salam sayang dari Kak Noor. Assalamualaikum.